Datang lagi di channel kita tercinta. Pasti banyak kalian semua yang udah nungguin. Channelnya akan membuat video lagi kapan. Jadi karena memang banyak banget request dari kalian. Yaudah kita kalian guys, nama guys. Kita spesial 2,55 subscriber ya sih. Lumayan ini. Lumayan 1,65 start terus sampai setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Akhirnya bisa muncul 1000 subscriber baru guys. Enggak, 900 belum sampai 2,5 ya. Nah, di video kita kali ini aku udah beli nasi warteg nih guys. Kayak gini nih nasi ya. Warteg. Nah ternyata di rumah aku kira gak ada nasi guys, ternyata ada nasi juga. Ini dia. Dan banyak boy. Karena aku dari malam nasinya terkumpul banyak ya dong. Aku bingung nih kenapa nih, aku nggak bilang gitu kan kalau dia ada nasi. Ya udahlah capek kali kita, pusing banget mikirin. Ada tikus ya, aduh. Cicak guys, cicak di dalam piring. Waduh memang dia, ngapain dia di situ? Kayak si daci nih orangnya rada-rada bodoh. Tapi ngasalin juga dia. Kadang gini guys, kita tuh kalau punya rasa cinta sama seseorang jadi pangeran loh, ngomong gitu. Kita mesti kita punya rasa cinta sama seseorang, kita tuh selalu inget dia terus gitu guys, kelakuannya dia, terus perlakuannya dia, sampai ngomongan-ngomongannya dia terngiang terus gitu, gak tau kenapa ya. Nah sama seperti waktu lagi aku ngedeketin seseorang dulu guys, padahal cuma 2 hari doang ya, tapi bisa terngiang-ngiang terus, gak tau kenapa tuh ya. Mungkin kan saya ini otaknya terlalu gimana ya saya bilangnya, cuma nanya dulu sama kakek saya guys, mungkin kakek saya dapat memberikan jawaban kayak kenapa ini kayak ya nggak tahu dia juga guys. Kita sama semangat saya begitulah, cowok suka belaga nggak tahu, udah tahu kayak nggak tahu guys. Makanya kemarin aku juga baru habis nemu sendok guys, ini sendok nemu di jalan guys. Bau bling. Ada muka saya nih, jarang nggak tahu guys ini apa maksudnya ini. Jadi di tengah jalan, sudah di jalan nih, saya lihat ke bawah ya ada sendok, bawa pulang lah, saya bawa pulang sendoknya, saya taruh di dekat kamar mandi. Nah ini saya nggak nanya nggak apa guys, mungkin dia mikir ini sendoknya dia kali, padahal bukan ya, sendok hasil temuan. Kita bakal cobain makan pakai sendok yang kita nemu ya guys ya. Apakah enak atau enggak rasanya guys, karena banyak banget orang biasanya nemu diawaikan guys, padahal kalau nemu itu belum tentu enggak enak guys, maksudnya belum tentu enggak bagus gitu guys, bisa juga bagus, bisa juga. Kita enggak boleh sesuatu tuh enggak boleh kita dari sisi-sisi yang jelek ya. Kita ambil dari positifnya, contohnya beli nasi uduk ya. Nasi putih kan kalau kita makan ini sebenarnya bagus-bagus aja, enggak ada masalah. Kalau habis makan jangan nggak sabar terus, gitu nggak tahu kata kenapa. Kayak dari tadi nih saya perut saya mulus, nggak tahu kenapa nih guys. Mungkin ya makan kerang tadi, makan kulit kerang ajaib saya kebanyakan. Tapi mbaknya yang jaga memang cakep guys, kayak bulan sutena guys. Kalian kalau misalnya penasaran kayak apa sih orangnya, kalian search aja di mana, ini ketemu. Kalau lo udah terkenal tuh gampang nyari guys. Tapi coba kalau kalian nyari Okta Cahaya Kehidupan, ini nyari dimanapun nggak ketemu guys, susah. Mendingan saya ganti lah ya yes, makanya otak saya untung agak jalan. Saya tulis aja Mister Optimus, susah. Cuman sekali ditemuin langsung ketemu manusianya. Makanya saya lebih bingung lagi kenapa begitu saya ganti Okta itu kan Optim Cahaya Kehidupan susah guys, cahaya murah nggak ketemu. Lihat bulan sutena, sekali ketik bulan dengan langsung ketemu purnama. Nasi udah habis ya, habis nih, enggak bukan masih ada ini ya, kan udah habis ya. Berhubung bukan si mbaknya yang ngadenin jadi kelam banget. Alright guys, jadi kan udah dibuang di tempat sampah. Nasi ulam
nasihin dulu kayaknya. Cuman ini bihun ini banyak kali sayurnya hari ini. Saya masih juga bingung nih, aku makan banyak kali, kapan habis nih makanan di rumah? Bingung sih. Kalian yang semua nonton jangan lupa klik tombol subscribe bang. Karena subscribe gratis. Lihat kamera saya udah jadi terang. Ini kenapa? Saya beli HP baru. Kali saya HP ini aja dipakai. Jadi saya yang pakai deh jadi terang. Nah kemarin dia berubah pikiran lagi. Itu dia mau ambil. Tapi bohong ya tadi. Kampret. Kita mah positif aja guys. Positif. Walau ada saya mulutnya begitu. Itu tomong mantap nih ini ya lagi ini guys, jadi aku pakai kuahnya asin mantap. Sudah aja pakai ngecek aku punya zodiak guys, tadi nanyanya gini guys. Emang judia kamu apa? Yang kamu Leo ya Leo. Siapa itu Leo? Kalian kalau nggak percaya aku tadi telepon dia ngomong kayak gitu guys. Aku kan nggak takutan apa. Boleh lah, dia mau jauhin gua boleh. Mau meninggal dari gua juga nggak apa-apa. Diserah lu. Jadi gini guys, kadang-kadang kita tuh kalau misalnya punya rasa yang berbeda sama orang itu kalau memang kita dalam hidup ini merasa nggak ikhlas gitu dalam menjalani. Itu bakal ketahuan guys, jadi mendingan kita jalan aja ikhlas aja. Karena semuanya benar aturan yang kuasa guys. Ini penyakitan ya obat itu udah ngomong ada jumnya ada cap, ada anak mami, jangan lupa kita cap cuak. Aduh pengen kemana sini kita mau naruh di mana ya bingung. Lu ada mie boh? Mie goreng? Mana sampe nyari kan mie goreng? Mie goreng gimana nih mie goreng? Dan selanjutnya cerita kita istimewa semua kita bilang. Thank you.
Memang minuman-minuman di sini nih agak aneh rasanya, guys. Ini yang paling enak itu ya. Wah, coba. Enak-enak, cobain dulu deh. Yang aneh. Enggak, bukan gimana, guys. Makan cabai-cabai begini nih. Kelihatannya enak. Tahu kok sakit susah biarin mas kagak keluar keluar jadi malas kita mas makan cabai jadi malas ini mau makan cabai ya bu ya benar bu cabe itu cabe udah makan aja cabe lah. Enggak itu buat besok makan pakai baminya bami bayar besok makan bami lah. Satu lagi ya. Dua lah dua-duanya. Nyobain lah. Langgu lu mulu. Si paling suka diprotes. Hah? Apaan? Siapa? Siapa otak? Dia udah kentut malah. Biasaan ya. Ini kan dari belakang dia. Tahu pakai orang otak. Siapa pakai orang otak? Wah. Siapa, Pak? Hah? Siapa, Pak?
demi 100% dan mau ngalir di bumi. Lama bagi kita lihat tadi. Jadi lo seperti ini. Ini. Dan ini. Jadi boy emang boy. Apa nikah masih mpe? Tuh matiin mulu nih. Tahu depan. Dalam kan banyak kan? Nyerang apaan? Nyerang apaan? Emosi. Emosi. Sekarang si Pani pun yang mau ke toko pun. Apaan? Yang ke toko si Pani sekarang. Ntar gak makan lagi dong. Dicubluk. Deh, mencret dia. Berak dulu, eh. Jangan masuk ke kamar. Si Pani kenapa? Dia yang ke toko katanya, si Bohau. Hah? Dia yang ke toko sekarang. Dia ngomong. Tahu dia ngobrol kan. Iya kan emaknya udah ke toko lagi gitu. Iya soalnya nggak ada omset. Iyalah keluar duit mulu. Emang benar-benar mantap kalau kita makan sudah malam menuju pagi, apalagi kalau kita makan sampai pagi. Tadi sambil ngeliatin market aja, udah ngeliatin market aja minus 230.000. Ya udahlah, nggak usah dilihatin. Minusnya ntar bertambah gak bang? Biasanya bertambah. Karena yang namanya minus itu dia ada bottom lainnya kan, biasanya. Nah kalau ini, kalau di peluang itu tuh setiap kali kita masuk nih, ini pasti ada namanya spread, yang namanya biaya-biaya yang membuat kita nih down. Duit kita nih down makin lama, bukan makin up, down malah. Ini kenapa ada bahasa Inggrisnya bang sekarang. Soalnya gini guys, beberapa penontonku ini sekarang unik-unik guys. Jadi ada yang dari Afrika, dari planet Pluto, ada dari Mars, ada yang dari kemarin nonton channel saya mulu nggak tidur-tidur. Ya anda itu pasti ya. Dan sekarang ternyata orang menyinggahkan waktu untuk channel ini sampai 24 jam guys. Gila kan, berarti kan ini channel yang sangat berbobot dan mateng gitu kan. Apanya itu? Telur mateng. Maksudnya kan ya kalau goreng telur kan memang mateng kan. Ya kayak gitu lah. Memang kita otak kita memang harus halusinasinya tinggi. Supaya nanti ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak akan menyesal melakukan itu. Apa yang dilakukan apa? Makan. Contohnya makan. Ini kita makan kan selalu subuh-subuh. Guys. Itu kalau misalnya nanya, bang metabolismenya gak bagus dong kalau makan pagi subuh itu. Kata siapa ya, anda gak tahu. Orang kalau lapar, jam berapapun makan. Gak usah pusing-pusing. Soal makan lagi gak? Makan lagi gak? Ya namanya makan ya makan aja. Gak usah banyak komentar. Ya, mantap guys. Kita gitu aja guys. Ya buat beberapa orang yang suka komentar nyinyir-nyinyir gitu. Saya sangat setuju dengan nyinyiran anda. Karena memang bagus anda. Dengan anda, saya dapat makan lebih banyak. Mantap. Kalau bisa kita makan bersama. Mabar. Mabar, Bor.
Ayo, sekali, sekali. Yo, bisa yo, bisa yo. Sangat menyenangkan. Sebenarnya ada yang aku masih bingung juga ya. Kenapa kalau Inggris gitu ya, bisa England, England. Bukan English ya, England. Kenapa di negara mereka tuh kalau dengan 11 bagian negara, mereka tuh ada namanya kayak sesuatu yang beda gitu dari kita. Sesuatu yang berbeda adalah mereka tuh rasanya kerajaan Inggris bersatu. Padahal kan mereka disebutnya berbeda ya, bisa. Namanya berbeda itu kan gak mungkin jadi satu ya. Kalau di Indonesia benar berbeda-beda tetap satu dengan 34 provinsi. Mereka tuh namanya 11 negara bagian. Tapi mereka disebutnya kerajaan Inggris bersatu. Jadi tambah bingung kita guys. Sebenarnya supaya kita enggak bingung, kita harus ke Inggris. Enggak lain enggak bukan ya. Kalau aku punya uang aku mau ke Inggris ya. Kita mesti lihat benar-benar di Inggris tuh kayak apa ya guys. Bentukan negara tuh kayak apa ya kan. Kalau memang ternyata sama kayak negara kita di Indonesia, planet Pluto yang tercinta ini, negara-negara Wakanda ini, ya aku yakin nih, 1000% aku nggak bakalan ke sana guys. Tapi kalau misalnya beda, mungkin di citizen boleh kali ya. Citizen nih bos, ya. Jadi WNA nya sana guys, mungkin juga. Ya. Cuman ya kita lihat dulu, yang mana yang cocok. Cocok deh, maksudnya. Apakah makanannya cocok? Apakah minumannya cocok? Apakah pakaiannya juga cocok? Karena menurut saya nih, saya kan orangnya suka sains, maksudnya suka menelaah, gitu, meneliti sesuatu yang nggak perlu, gitu. Nah, akhirnya jadilah seperti itu. Jadi ini seperti apa jadi? Jadi waktu saya ke Singapura, contohnya, saya makan itu makan makanan yang aneh ya. Itu alhasil saya nggak bisa BAB ya, 4 hari ya. Gila loh, kan adaptasinya susah kali ya. Makanya saya suka mikir kalau ke negara lain lagi gimana ya. BAB-nya lama apa cepet nih. Nah, akhirnya saya punya cara guys. Setiap kali saya keluar negeri atau kemana pun, saya bawa buah, namanya buah pepaya. Jadi, saya jus pepayanya, ini jus. Masukin ke koper, menurut saya itu usahakan lewat dari X-ray ya. Bisa tembus ya. Nah itu nanti kalau nyampe di NTE negara tujuan enak-enakan ya. Nah di situ kita langsung makan buah pepaya atau kita bisa juga nyari buah pepaya California kali ya. California itu kan adanya di Amerika bodoh itu banget. Nah, California apa ya, bener California itu Amerika. Jadi ada baiknya kita memang seharusnya ke negara sana guys, mau nyobain benar-benar pepaya asli sono. Sama lah rasanya gitu. Kalau di Indonesia sih udah difermentasi. Sehingga rasanya beda-beda.
anywhere, anytime, any flow. Mantap. Aku nyari duit yang kemarin yang tadi. Nenekku itu kasih ya, bingung. Tahu di mana duitnya? Ini langsung ketemu. Kayaknya jangan mau ya. Kalau mau ya nggak bakal ketemu. Kalau kamu nggak mau ya, kamu pasti ketemu. Iya, cuak. Ada tuh pesan. The real message from my heart. Asik. Ini buat si PC guys, si PC. Bukannya PC, bukan. PC mah putri cantik bukan. Itu udah lain cerita guys. Ini PC nih. PC yang itu ini permata. Sembang guys. Jadi pesanku adalah tolong jangan pernah menyanyiakan seorang pria yang udah berjuang walaupun dia masih terlihat nol. Itu dong guys. Pesan dong guys. Mungkin dia akan menyanyiakannya lagi next time atau siapapun yang hadir depan ya. Tapi saya cuma pesan itu aja sih. Jangan menyanyiakan. Karena kesempatan tidak akan pernah datang sekali lagi. Tentu ya. Dan gak akan pernah datang lagi bisa jadi dengan orang yang sama ya. Oke guys, lanjut kita. Aku mau kembali ini dulu. Jadi biasalah nenekku itu kan orangnya sangat bawel dan sangat mengerti keberadaan hidup sang manusia ini. Ini udah dikembaliin. Kalau misalnya ditanya, bang, kenapa bang dikembaliin? Ya. Kenapa nggak masukin kantong aja? Jangan lah. Jujur lebih baik. Bohong juga baik sih. Bohong juga baik. Asal ada kejelasan bohongnya. Kalau udah bohong nggak jelas, ya pilih apa lu? Hey, negara api juga sungkan angkat lu jadi anak. Sungkan ya lu bor. Oke, jadi kita minum aja lah. Benernya ini aku mau olahraga dulu guys. Jadi kayak makan peregangan, olahraga, makan peregangan, olahraga. Jadi perut ini nggak makanan kayak terasa capek juga sih. Jadi dia kan metabolismenya muter kayak kapal balik-balik gitu kan. Ada tenang aja. Kenyang juga gitu. Makan baru beberapa suap aja udah kenyang. Itulah kalau orang kurang bergerak. Pula itu minum yang benar adalah minum dengan tanpa suara dong. Lagi mau ku cari guys, nyamuk berskala tinggi ini. Bentar guys, terlalu di sini bro. Kampret guys. Jadi itulah nih kenapa aku bilang ya, memang nyamuk di sini nih tidak berteman gitu. Padahal ada yang berteman, ada kadang jadi teman curhat, kadang jadi teman hidup, ya begitu gitu. Nah itulah mereka cuma jahil gitu, jahilnya minta ampun.
juga ini. Cuak. Oke guys, capek kali ya guys, lihat nyamuk banyaknya ampun. Oh ya, yes, jadi mendingan kita siap-siap untuk olahraga ya guys ya. 3 suap lagi dah. Let's go. Belum ada bentukannya guys, masih kayak manusia korupsi. Nah, mungkin sekitar berapa bulan lagi ke depan bakal ada pencapaian di dalam diri kita yang membanggakan supaya kita bisa berisik. Bukan berisik, berisik tuh nggak bagus ya. Cowok nih mulutnya banyak diem, banyak bekerja, bukan banyak bicara, sedikit bekerja. Iya itu ya. Pokoknya ingat aja kata abang-abang ini, cowok sedikit bicara, banyak bekerja.
juga ya guys ya. Tapi gak apa-apa, asik dan seru. Karena itulah hidup, untuk berolahraga biar kita jadi sehat, kuat, mantap. Baru 100 guys. Baru 100, baru 15 nih. Di sini. Yes, kita bersiap, siaga, siap, mulai bapak kau, salah, mulai kita. Gila kalau dilihat dari sini otot gua ngopam banget nih. Inilah yang membuat kita bangga dan terus ingin berolahraga. Mantap bos, let's go. Jadi ada dua tangan, di mana tangan pertama dan tangan kedua ini harus menumpu di sebelah sini. Nah, saya di bagian tulang belakang saya dulu agak bongkok gitu di belakang sini. Nah, sekarang kita harus membuat dia jadi tegak. Memang gak bisa instan gue. Semuanya prosesnya. Terus ya. Guys, semakin ini. Saatnya bermeditasi. Gak meditasi bu. Bisa begini ya guys ya. Pengok dulu tangan gua. Kok bisa ya? Ya tangannya si Feli guys. Dulu begini, sampai kaget terus. Nah, kok tangannya bisa begitu? Soalnya terlalu kurus dia bilang. Si Wesley begitu guys. Tangannya gak pengok begini. Kok bisa ya? Nah, ya itu karena masih kurus kita. Jadi olahraga tangannya kurang. Bisanya olahraga jari doang. Guys. Olahraga tangan aja. Jadi nanti kita bakalan coba busa bayi dan mungkin beberapa olahraga lainnya yang penting kita coba. Biar bukan cuma barangnya doang, maksudnya biar bukan cuma ototnya doang yang ber-
berisi ini di sini, di sini, di sini, tapi juga ini nih. Nah, juga berisi. Dan kalau lagi olahraga, dia mesti dibiasain katanya guys, nggak boleh terlalu neken gini, karena terlalu neken ini bakal makin lama makin dingin nanti guys. Jadi mendingan nih kayaknya set. Terang masih gelap. Yes, test. Yang Spider-Man yang syuting. Ikan. Buat makan kapan? Enggak, itu mah buat apa aja semuanya. Buat kamu makan apa? Mau makan cumi enggak makan cumi. Ya, tunggu dong. Enggak bisa lah. Kemarin aja urusin itu tuh dua-dua itu tuh berat. Males apa? Besok itu tau enggak? Ah, males emang. Ayo pergi. Sampai beli cumi di luar. Oh, lihat dong. So baby, Buruan gua. Ngapain sih gua makan ini? Kayaknya. Enggak ada ininya, enggak ada habisnya. Enggak berapa guys baterainya? Wah, tinggal 1/4 guys. Makanannya belum habis lagi. Udah habis ini. Tinggal berapa sendok juga nih guys. Cara alasannya begini. Ini buat ngurusin sini. Siapa lagi yang ngurusin tinggal bangun sini. Wah, emang masih bayi kita diurusin. Udah kayak masih bayi aja deh. Jadi siapa emang? Bukan. Jangan sok tahu dah, kok dah. Emang aja nggak boleh. Nggak boleh lah. Kayak pengen tahu aja apa-apa kok. Kayak
kepo, kalau bilang kepo banget. Ini kecap ikan. Yang gimana video kita kali ini asli sih. Apa ya?